It's the last call for free virtual MasterCurve Series 2021. Meet 10 renowned world-class master dental technicians and upgrade your skills. Get tons of experience and knowledge by joining this marathon course, which offers participants to take part in lectures, demonstrations, and group discussions with 10 world-class renowned master dental technicians, worth for $4,500. Starting from July 2021 to December 2021. Don't miss it. IMAX. Smile to the max. Hai, Nadia Lesari di sini. Thanks for clicking this video. Well, teman-teman, di video kali ini aku bakal berbagi tips gimana sih cara VO skrip berbahasa Inggris. Ini untuk skrip apa aja ya teman-teman ya, mau digital ad. Ini untuk skrip apa aja ya teman-teman ya, mau digital ad, mau company profile, mau video explainer, pokoknya dalam bahasa Inggris. Karena tahu sendirilah bahasa Inggris itu jauh beda sama bahasa Indonesia kita ya. Jadi orang yang lulusan bahasa Inggris atau sastra Inggris aja kadang masih susah gitu loh, masih salah ketika mempronounce bahasa Inggris, apalagi teman-teman yang bukan dari lulusan English Department. So, langsung aja ke tips pertama. Yang pertama teman-teman, print skripnya. Print skripnya, jadi ini wajib di print ya. Ya walaupun teman-teman nggak di print juga nggak apa-apa sih. Tapi tujuannya apa sih skrip ini harus di print? Biar nanti bisa dicoret-coret teman-teman. Karena untuk pronunciation-nya sendiri kita perlu mencoret-coret gimana pronunciation atau pelafalan yang benar pada kata-kata yang mungkin agak susah buat kita untuk mempronunciasinya, atau kita mungkin nggak tahu atau asing dengan kata-kata itu, biar kita bisa. Yang kedua teman-teman, lihat kamus online tentang cara pelafalannya atau pronunciation-nya. Nah, ini sebagai lulusan bahasa Inggris ya, sastra Inggris ya, teman-teman, menurut aku lebih baik pakai kamus online Cambridge atau Cambridge Dictionary atau Oxford Dictionary daripada pakai Google Translate. Karena kadang Google Translate pronunciation-nya masih ada yang salah. Tapi kalau di Cambridge atau di Oxford, kalian bisa milih nih. Kalian mau pronunciation yang British or American, di situ ada. Jadi pilih, misalnya klien minta yang pronunciation-nya nanti British, Mbak. Kalian bisa kalau di Oxford atau Cambridge itu ada pilihannya. Mau British atau American gitu. Atau kalau teman-teman ini susah misalnya ke Oxford atau Cambridge Dictionary, langsung aja ke YouTube dengan cari kata kunci atau keywordnya seperti ini. How to pronounce bla bla bla. Atau bla 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 pronunciation. For example, contohnya kita misalnya cari kata obvious nih, obvious. Kita nggak tahu pronunciation yang betul ini kayak gimana sih, kita cari aja di YouTube. Obvious pronunciation, kayak gini. Nanti bakal berbunyi seperti ini. Obvious. Obvious. Nah, next teman-teman, kalau udah tahu pronunciation-nya, kita bisa mencoret-coret skrip kita dengan pronunciation yang benar. Misalnya dalam satu kalimat nih ada 4 kata yang kita nggak tahu cara pronunciation-nya atau pelafalannya. Kita bisa coret-coret di situ tentang cara pelafalannya. Terakhir, latihan membaca. Ini penting banget teman-teman, latihan membaca. Karena apa? Karena untuk skrip bahasa Indonesia sendiri aja, kalau kita salah pemenggalan atau salah jeda, itu bakal beda artinya teman-teman. Apalagi ini skrip bahasa Inggris yang kita sendiri mungkin nggak paham dengan makna sebenarnya atau artinya. Terus pemenggalannya di mana, jedanya enaknya di mana, biar artinya itu bisa sesuai dengan yang diinginkan klien. Jadi hukumnya wajib untuk baca dulu teman-teman. Nah, ini aku ada skrip bahasa Inggris video terakhir yang aku kerjakan untuk klien. Ini untuk kontes fotografi se-Asia Tenggara teman-teman waktu itu ya. Kita lihat dulu, kita bedah dulu ya sebelum kita mulai VO. Yang pertama, kalimat pertama, we would like. Nah, ini jangan salah teman-teman, would, W-O-U-L-D. Ini bukan dibaca would, would salah, tapi would, would, W-U-D. Nah, ini sesepele ini, sesepele kata would, teman-teman perlu banget to look it up at the dictionary to make sure about the pronunciation. Jadi kalian perlu banget untuk melihat pronunciation setiap kata di dictionary biar nggak salah. We would like to express our greatest
greatest. Jangan salah greet, karena biasanya greet, ada yang bilang gitu, wow it's so greet. Greet itu penghormatan, hormat atau salam. Kalau ini great, great, G-R-E-A-T, great ya teman-teman. We would like to express our greatest gratitude and appreciation for your amazing work, for your amazing work. This is the day you've been waiting for. It is the big day. The winner announcement of IPS IMEC Southeast Asia Photographic Contest 2021. Clinical evaluation, photo quality, and creativity are the main contributors. Contributors, jadi ini bacanya kayak gini. Contributors, buters ya teman-teman. Of your evaluation. Of your evaluation. Evaluation. Susah gak? Susah ya? Kita coba langsung VO-nya ya, teman-teman bisa buat latihan juga. Dikit aja, ini 4 kalimat aja teman-teman. We would like to express our greatest gratitude and appreciation for your amazing work. This is the day you've been waiting for. It is the big day, the winner announcement of IBS IMEC Southeast Asia Photography Contest 2021. Clinical evaluation, photo quality, and creativity are the main contributors of your evaluation. Emang teman-teman, VO bahasa Inggris itu bikin lidah nekuk, bikin aus, bikin lidah kram, itu udah biasa mah. Jadi gak cukup 1-2 kali baca biasanya, berkali-kali baca, berkali-kali VO juga, berkali-kali tik juga. Intinya pokoknya banyakin reading dulu, banyak latihan, nanti pasti bisa ketika VO-nya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu deh untuk tips VO Bahasa Inggris kali ini. Thanks for watching. I'll see you next time, and bye!